Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat warung properti dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, hari ini saya sedang review di Desa Margasari, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Ini adalah kebun dengan luas 1500 meter kurang lebihnya. Dan posisi kebun yang nempel dengan jalan raya tentunya sangat strategis ya, dan memudahkan untuk planning kedepannya. Harga per meter daripada kebun ini adalah Rp300.000 per meter, jadi sangat-sangat murah ya. Silakan teman-teman yang mau atau sedang mencari informasi tanah yang mau dijual, ini lokasi yang sangat strategis ya. Oh ya teman-teman, mohon dukungannya ya channel saya dengan cara like, subscribe dan komentarnya, agar saya selalu semangat ya untuk memberikan informasi terbarunya. Terima kasih sekali ya. Ya, kita lanjut review. Kita lihat batasnya di depan sana ya, biar lebih jelas. Ya, ini adalah batas depan di pojok ya. Batas depan tanah ini itu nempel dengan jalan aspal. Kita lihat ke belakang sana ya. Lumayan jauh. Ya, kita zoom saja. Ya, ini adalah bagian belakang dari kebun ini. Ada pohon bambunya ya. Ya, ini adalah batas belakangnya. Lumayan panjang dari depan sana tadi sampai ke sini. Nah, ini ya. Ini batas belakangnya. Luas kebun ini 1500 meter dan nanti jika ada yang serius mau beli, dan pastinya akan diukur ulang ya, disesuaikan dengan AJB yang ada. Ya, kita ke timur untuk melihat batas berikutnya, yaitu adalah batasnya tadi ya. Ya, kita lanjut ke depan. Ini ya, pohon-pohon yang seperti ini yang sering dipakai untuk batas ya, antara kebun kita dengan kebun orang lain. Ya, dari sini sampai ke depan sana hingga mentok ke jalan aspal tadi ya pemirsa ya, batasnya untuk area kebun yang mau dijual ini ya. Ya, seperti ini. Jadi batas-batasnya kalau di kampung itu hanya pohon-pohon seperti ini ya. Tentunya lebih divalidasikan nanti dengan ukuran yang ada di SPPT. Ya, baiklah. Demikian tadi review untuk hari ini ya, teman-teman. Terima kasih sekali sudah bersama saya. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan boleh dipertimbangkan yang hari ini sedang ada rezeki banyak, ataupun dibagikan ke saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.